Pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saling dorong berebut gulungan telur asin dan hasil bumi saat digelar tradisi sedekah bumi. Iya, tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Ribuan warga berebut gulungan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Desa Cinyawang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari aneka gunungan yang diperebutkan, gunungan telur asin menjadi sasaran warga yang telah lama menunggu. Bahkan warga saling dorong dan berdesakan untuk berebut telur asin. Dalam sekejap, 1.500 telur asin ludes di seribu warga. Warga yang beruntung bisa mendapatkan hingga 30 butir telur asin. Gimana rasanya, senang gitu, rame-rame sama teman-teman semua gitu. Rame-rame gitu, senang. Tradisi sedekah bumi ini rutin digelar setiap tahun sebagai wujud rasa syukur warga Desa Cinyawang atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Desa Cinyawang merupakan sentra peternakan itik dan penghasil telur itik sejak turun-temurun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.